Halo, kami dari kelompok Husnuzon. Kami akan memperkenalkan pemeran film kami. Kenalkan, dia Muhammad Al-Ghifari. Dia Muhammad Reza Hadafi. Dia Hairul Awalin. Dia Andrean Purnomo Ganteng Gais. Dia Sarasai Saida. Dia Syahra Azahro. Dia Mikaela Ira Mustaqfiro dan Aisyah Soijoy. Dia Amadun Fakih. Dia Wildan Delvin Permata. Dia Nurul Ribda. Dia Yola Mareta. Kami mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Selamat menonton. Dulu Del, lagunya. Andre. Ah, coba gue lain deh. Ini orang kemana sih? Yang nanti memutih rambutku rapakan. Kemana sih ini orang? Malah di-read doang. Coba telepon ah. Tiku sakena nerang apusi stres mas liramu lupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresno ku demi wedo alio yo wis ora popo insya. Halo? Halo Andre, lu di mana sih? Gua ada di depan rumah lu nih. Apa sih lo kenapa? Mana janji lo? Janji apa? Coba ingat-ingat lagi. Oh itu, kuy. Kalau Hatam sih kurang lebih dua kali. Cuma lu berapa kali? Dari kapan dulu nih? Kalau gue dari TK sampai sekarang gue udah bisa lebih dari 10 kali. Wih, hebat juga ya. Enggak, biasa aja. Terus kalau lulus dari pesantren udah hafal berapa juz? Baru juz 3 juz sih. 28 sampai 30. Wih, hebat. Lu kalau lu udah hafal berapa juz? Enggak, paling 2 juz. 29 30. Emang lu ngapal dari kapan? Kalau yang juz 29 tuh ya mulai dari Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu udah hafal dari MI. Coba deh lihat. Ada Aisyah sama Kayla tuh. Samperin yuk. Mana? Tuh. Oh, itu. Siapa dah? Aisyah. Oh. Hai. Dari kapan? Bentar dah. Tuh kayaknya gue kenal tuh siapa? Siapa ya? Sampai yuk. Ya. Eh, iya kali Andre ya? Coba deketin. Oh, Andre. Eh, apa kabar? Allah. Apa kabar lu? Udah gede lu. Iya, lu ngapain sini, Lim? Sama temen lu. Oh iya. Andre. Iya, lagi pari. Oh, lagi pari. Iya, lu ngapain berdua sih? Lagi jalan-jalan aja kencan. Oh, sehat lah. Gabut kan? Gabut ya? Iya lah. Lu anaknya siapa sih? Ini lupa deh gue.
Lim, bapak lu siapa deh? Joko. Oh, iya. Lalu siapa dong bapak lu? Tahu gue lupa. Ini ada kayak gini durhaka nih. Iya, bapak sendiri ya lupa ya. Sama lagi emak. Acara iya doang yang ingetin anjir, parah banget ya. Dosa dah ini ya. Ini kalau biasanya ya, kalau di tradisi keluarga gue ya, kalau lupa nama ayah, lupa tanggal lahirnya dibantai ya kan. Iya. Lu serem juga ya. Biasanya mayatnya dibuang ke got, iya, ya, dibakar, khususnya di ya Allah. Udah. Sedih ya? Iya. Andre, gue cabut dulu ya. Iya, ya, ini udah sore. Iya, ya, sore. Ya, ya, ya. Ayo cabut ya. Iya. Kalau ada kucing mati kabarin aja, yeah, telepon yeah, gua. Siapa tahu biasa kuburnya. Ya, hati lo ya. Jalan. Eh, lu masih ngaji di sono tuh? Masih kok. Emang jadwal ngajinya kapan aja? Emang maunya kapan? Maunya sekarang. Ya udah, ayo, yuk. Yuk. Maksud lo apaan? Jangan banyak alasan. Oh ini, apaan sih nih? Sabar dulu, jangan marah-marah. Mau tahu itu apaan? Tonton cuplikan selanjutnya. Ayo anak-anak buka halaman 16. Ikutin Ustadz ya. Ustadz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa. Sa. Sya. Sa. Salah anak-anak. Betul guru. Aduh, dasar kids zaman now. Ayo ulangi. Udah. Dari video tersebut, kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang ataupun kepada siapapun tanpa ada bukti-bukti yang jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum fa inna zanna wa inna zanna akdzabul hadis, rahul Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa aja, dia kan gak kelihatan juga. Ini tak. Gak ada asal aja, ayo. Kenapa gak penonton kamu? Ini tak. Gimana? Eh,
Ikutin Ustadz ya. Iya ya. Itu yang pada ngomong. Ustadz. Iya dari situ. Iya dari situ. Ulang-ulang. Iya. Salah anak. Salah. Bisa wajib. Saya yang menakutan dengan Pak Nen. Rodiyallahu anhu qala. Allahu akbar.